girl. Like, shorty, what it do? Got a bad bitch on me, I'ma leave with you. If I walk up in the party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Soccer, I'm my dream. Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Emblem, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, gue balik lagi guys. Jadi gue udah balik ke rumah lagi, tapi besok gue harus dinas lagi. Jadi gue harus banyakin konten, persiapan. Pokoknya gue harus bikin videonya ya. Jadi tinggal ngupload aja beberapa ke depan harinya ya. Anjir, apaan sih ngomongnya? Nah, di sini guys, gue bakal nge-review Tsubasa guys. Nih kelihatannya kayak biasa aja ya, tapi ternyata Tsubasa ini super OP. Jadi gue bilang ya, super OP. Tapi kalian harus combine dengan Debon ya. Ini soalnya kan kita nanti ditemukan rata-rata di tim Rekord Superstar itu Debon semua, dan ini Tsubasa bakal jadi penyelamat kalian. Sumpah. Guys, ini statnya ridiculous sih. Ini anjir ridiculous. Jadi statnya OP banget sih, guys. Dan di sini dia ada one to range enhance 50%, jadi which is itu jaraknya jauh banget ya. Dan ini udah gue colok low ball doang, dan gue nggak pakai ini, gue nggak pakai skill ini ya, gue nggak pakai skill ini karena gue shootnya dikit sih. Nah ini ada low baller guys, jadi udah pasti low baller ya, tapi 80% sih ya, bisa jadi low high ball juga sih. Abis itu non-Japanese player killer 25%, jadi dia bakal OP banget, dan dia ini 100% stat ya. Ini ibaratnya Tsubasa 97 versi S99 nya guys, sumpah. Gue udah cobain ya, jadi sekarang gue langsung cobain aja. Nanti di belakang video gue bakal kasih kompilasi video gue pakai si Tsubasa 97 juga ya. Cuman yang ini gue bener-bener langsung rekam nih ya, gimana ngelawan si Tsubasa ini ya. Tuh lama banget cuy, matchmakingnya lama ya. Belakangan hari ini agak susah ya matchmaking ya. Kayak gue ngerasa tuh orang-orang udah mulai nggak main ya. Apa udah males main ranked kali ya? Jadi orang-orang udah pada rehat ranked ya. Tapi sumpah ini Tsubasa bakalan OP banget ya guys. Tadi gue pakai formasinya Japanese Euro attack 10% ya. Jadi semua pemain gue pasti kena attack ya. Nambah 10% attack. Soalnya gue mikirnya kalau attack tuh lebih better ya. Ini BTW lama banget cok. Ini lama-lama gue skip juga nih videonya. Woi, ayo dong. Mana lawan gue anjir? Nggak ada yang mau main. Cuman kalau di ranked tuh ya gitu ya reviewnya ya. Sekeadaannya aja ya. Sumpah guys, gue kayak harus potong dulu deh. Lama banget aja. Oh, udah. Oke, kita langsung mulai aja. Semoga ini works ya. Tapi gue black 3 game tuh semuanya pada cabut, guys. Aduh, lawannya bukan Debon. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Iya, lawannya bukan Debon, tapi kita ngedebonin dia ya. Oke. Wah. Ngeri-ngeri sedep nih, guys. Lawannya tapi aduh. Ini agak susah sih ya. Karena ini di tengahnya si ini. Si Sakaki cuy, agak susah sih. Udah pakainya klipot ini ya. Udah santai dah. Ntar gue coba guys, santai. Duh, sayangnya bukan lawan Debon sih ya. Kalau nggak lawan Debon tuh nggak kelihatan efeknya. Oke, kita coba sini.
Ini kita pilih dribble aja deh. Dia ngapain pilih blok ya? Mungkin dia ngerasa. Ada masuk aja kasih. Mana bunyinya? Iya.
True Bahasa ya guys ya. The real true bass. Ah, anjay. Gila boy. Ini baru lawan Bon coy. Nanti kalian harus lihat yang pas lawan Debon, pada nangis semua. Gila, gue udah nyobain ini. Aduh, ini keren banget sih True Bahasa sumpah. Udah kayak ini Tsubasa 97 di versi regulasi ya. Yang bilang Tsubasa ini di nerf salah lo. Salah lo. Makin OP ini orang. Gue bakal jadi main tim sih. Kalian yang True Bahasanya dibuang, aduh, sayang banget sih. Cuman kalian bisa dapetin deh kayaknya di Boundary Break itu kan dapet tiket ya, tiket SSR, dan itu kalian milih.
Ah!
ディフェンスを見せてやるぜ。 俺が俺の実力だ。